Nah ini aja Kang Ajat, ulang hadiah ulang tahun saya mah nggak apa-apa. Emang Kang Basir ulang tahunnya setiap bulan kalau Kang Basir ulang tahun sih. Iya, setiap anggrek berbunga Kang Basir ulang tahunnya. Ulang tahun. Ya, tuh makasih banget loh Kang Ajat. Iya, emang ini mau dikasih ke Kang Basir pede banget ya. Kita teh harus percaya diri Kang Ajat, karena minder itu tidak bagus katanya. Iya, emang harus apapun tuh percaya diri ya. Emang ngutang aja harus percaya diri sebenarnya. Iya, harus percaya diri ngutang juga. Harus mengumpulkan rasa confident menghadapi penghutang ya. Iya betul. Nah, tapi ngomong-ngomong, ini kok rumbai-rumbai begini? Ini kayaknya silangan di Gibiana ya? Kan? Oh bukan. Terus apa dong ini silangan apa? Ini adalah silangan dari Nicky Holguin disilang dengan katlea All Whitney ya, All Whitney ya. Tapi ini udah ada namanya? Ini belum? Udah ada dong. Ini adalah RLC Bernardine Kennedy. Kalau ini dapatnya Bernardine Kennedy White Jewel. Oh Bernardine Kennedy White Jewel ya. Ini itu benar-benar wanginya itu wanginya nyeleksek ya, kan? Nyeleksek ini wangi itu. Ini wanginya dari mana ya? Apa ini, induknya wangi semua ya? Enggak tahu deh ini ya, karena namanya juga agak-agak asing ya di telinga. Bernardine Kennedy White Jewel. Bernardine Kennedy White Jewel. Kalau di Orchid Root pasti nongolnya dari Kang Ajat. Oh, berarti Kang Ajat naruh bunganya juga di sana? Iya, di Orchid Root ada gini dia. Ini tuh banyaknya Kang mau tunggu ke Kang Ajat ya dari pen ini juga mungkin ya. Sebenarnya dulu banyak ya ini tuh, cuma sekarang tinggal sisa dua lagi. Tinggal dua. Iya, dulu ada banyak ini luka lumayan. Karena Kang Ajat itu suka, ini adalah tipikal anggrek katlea yang rajin banget berbunga. Rajin ya. Banget berbunga. Ya. Setahun berapa kali Kang Ajat? Wah, ini kalau emang perawatannya oke ya, itu bisa rajin banget. Jadi kalau dia keluar tunas baru seperti ini, amplop, ini tuh biasanya dia akan mengeluarkan bunga lagi ya. Oh. Iya, kalau misalkan seperti itu. Kadang dia itu kadang beramplop, kadang tidak ya. Nah, kalau yang ini beramplop. Nah, kalau ini yang beramplop, berarti ini amplopnya. nanti ini enggak, berbunga. Ini lihat, ini ada amplopnya. Ini keluar dari amplop. Oh, keluar dari amplop ya. Nah, kalau yang ini tanpa amplop dia. Nah, ini mungkin habis ya. Enggak, emang dia tanpa amplop. Jadi katlea tuh ada yang beramplop, ada yang juga enggak ya. Jadi sih enggak konsisten banget sih. Iya, kadang dia beramplop juga, tapi ini kan bekas-bekasnya Kang. Ini bekasnya nih. Iya. Nih, ini juga bekasnya beramplop. Dan kadang juga dia enggak beramplop ya. Tapi dia itu kalau misalkan maksimal ya perawatannya itu bisa mencapai 3 sampai 4 puntung ya. dalam satu bulb itu ya. Masa? Iya, beneran. Oh, jadi satu batang ada 3 sampai 4 gitu. Iya, 3. Itu teman-teman Kang Ajat itu di Nusa Tenggara ya. Oh. Jadi Kang Ajat kirim ya. Jauh amat iya, temannya. Nusa Tenggara Barat ya. Dia dikirim sama Kang Ajat nih yang ini, dan dia di sana itu wah keren banget, Kang. Benar-benar bunganya itu bisa nyampe 5 ya dalam 2 bulb 5 ya. Dia berarti ada yang 3, ada yang 2 ya. Itu tuh keren banget nyampe rimbun plannya tuh. Mantep banget, wangi lagi. Iya. Ini masih bisa displit loh Kang Ajat sebenarnya. Bisa sebenarnya. Iya, tapi belum ada niatan untuk menyplit. Oh, belum ada niatan. Belum ada niatan. Nanti hati-hati, kalau musim Ajat. Hujan mungkin ya. Nanti kalau sekarang kan mulai musim kemarau Kang, karunya bisa stres ya. Tapi kadang gini Kang Ajat, kejahatan itu walaupun tanpa niat, yang penting ada kesempatan. Iya, ada kesempatan untuk ngambil ya. Tapi siap lah. Jadi sekarang gini, mending displit apa mendingan gak ada Kang Ajat nanti malam? Mendingan dibawa ke kamar deh. Oh, dibawa ke kamar. Aduh, gak bisa dong kalau gitu. Ini itu sebenarnya dari bayar Kang Ajat juga sebenarnya ini tuh. Ya, kemarin Kang Ajat cuma punya satu ini sebenarnya. Ini dibayar Kang Ajat itu tidak terawat dengan baik. Dibalikin? Enggak, Kang Ajat beli. Dibeli lagi. Balik godok ya. Terus? Kang, ini dijual berapa, Kang? Kalau masih beli lah, kalau nggak bisa displit. Nggak tahu ya, harganya umumnya katle aja sih ya. Mungkin ya di atas 150 mungkin. Berarti Kang masih beli 175 nggak, Jok? Janganlah, ini jangan dibeli lah. Nggak ada lagi gitu loh. 200, 200. Ya, nanti harus nyari lagi ya yang ada. 300, ya. 300. Janganlah, itu udah mode nawar ya. 500 dah. 500 udah dikasih ya. Deal. Berarti 2 sejuta dong. 2 sejuta boleh lah ya. Ya udah. Kalau emang mata duitan kayak begitu ya. Ya emang harus gitu Kang Ajat. Ciri-ciri ning orang berwirausaha. Iya itu begitu ya. Itu harus mata duitan. Materialistis ya. Iya, jangan mata
koleksi ya? Jelalatan. Oh, itu jelalatan. Bisnisnya hancur loh kalau gitu mata ya? Jelalatan. Jadi dengan mata duitan. Mata duitannya karena itu bermanfaat ya bagi betul. Bisnis ya. Betul. Dan itu motivasi bisnis. Iya. Nah. Oke, jadi ya, kalau Anda pengen berbisnis jadi Anda itu harus mata duitan, jangan mata jelalatan. Jelalatan. Tapi kalau jelalatannya sama anggrek boleh. Boleh lah gitu kan. Ya udah 1 juta berarti kirim nomor rekeningnya kan Mas gitu ya. Oh iya, mau itu langsung sekarang itu ya. Iya, langsung lah takutnya berubah pikiran. Oh, kita belum selesai ya kita mau bahas ini. Ini itu dari teman Kak Ajat. Kak Ajat jual ke dia. Terus dia sana itu mani para reot kan daunnya teh karunya ya. Jadi Kak Ajat dibeli lagi. Nah, dibeli lagi sekarang dia berbunga di sini. Enggak ada. Bisa enggak diceritain dulu belinya berapa? Dulu dijual berapa? Oh, dulu dijualnya sekitar 100-an sekelitanya ya. Terus? Itu 3 bulb lah ya. Nah, terus dia ini layu. Terus di dia jelek. Jelek. Terus dibeli lagi? Kasihan. Dibeli 100, lagi jadi berapa? 100 lagi. Iya. Berarti dia sewa. Sewa ya. Dia sewa. Terus beli bukan gitu. Sewa, dipinjemin itu namanya. Tapi nah kalau kasihan Kang, maksudnya itu emang kuru ini banget apa? Pelot banget ya Kang, enggak terawat jadi Kang Ajat. Ambil aja gitu. Bagus. Kalau gitu gini dah, Kang Ajat. Ini dua-duanya Kang Masnya 1 juta. Disewa. Nanti kalau layu jual lagi beli lagi 1 juta ya. Oh gitu. Jadi sewa doang gitu ya. Numpang bukan sewa, minjem gitu namanya. Numpang lewat dong gitu ya. Iya. Ya udahlah sekian saja video dari Kang Ajat, Kang Masnya dan juga Budi ya. Jangan lupa di subscribe dan like, recommend dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk galeri anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid dan juga untuk galeri anggrek Kang Basir di TikTok dan juga biasa Orchid ya. Orang terkita tergokil terhoba ya. Dan hanya satu-satunya di Indonesia yang seperti ini. Iya gitu ya. Kita harus pede gitu ya. Iya. Oke lah, sekian saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wanginya tuh nyosok. Jangan gitu abis atuh. But if you don't